Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita akan sambung belajar. Kita akan sambung belajar untuk bab 5 ya, untuk aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Jadi standard pembelajaran ya, yang kamu perlu kuasai selepas dah habis belajar bab subtopik ni ialah kamu akan dapat menjelaskan dengan contoh aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Kamu kena tahu apa nama enzim. Lepas tu dalam industri mana dia terlibat. Kemudian apa fungsi dia. Okay. Jadi Khairi cuba, Khairi nampak tak PowerPoint ni? Nampak tak Khairi? Ataupun siapa-siapa boleh respon, nampak tak PowerPoint ni? Nampak, nampak. Okey, so kita teruskan eh. Jadi inilah yang terakhir dalam bab ni, aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Okey. Jadi biasanya soalan ni dia boleh keluar untuk soalan esei 10 markah. Jadi kamu kena sekurang-kurangnya kamu kena tahulah. Kamu kena tahu 10. 10 nama enzim, apa kegunaan dia and then dalam industri apa dia terlibat. Untuk mendapatkan satu markah. Nama enzim, industri mana dia terlibat, lepas tu apa fungsi dia. Jadi enzim ni kita boleh ekstrak daripada sumber semula jadi seperti bakteria ataupun dihasilkan secara sistematik. Jadi untuk teknologi imobilisasi enzim, ini adalah benda baru silibus sebelum ni tak ada. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi imobilisasi enzim? Iaitu di mana kita sekat sekat enzim ni daripada bergerak, yang mana kita akan letakkan dia sama ada kita gabungkan dia dengan bahan yang lengai dan tak larut. Lengai ni maksud dia tak bertindak balas dengan bahan lain eh. Okey, jadi dia akan kekal duduk di kedudukan yang sama sepanjang tindak balas. Jadi enzim ni dia akan dapat digunakan berulang-ulang kali lah. Itu kelebihan bila buat teknik imobilisasi enzim. Jadi teknik imobilisasi enzim ialah penggunaan enzim tersekat gerak. Kita sekat pergerakan dia. Iaitu enzim yang bergabung dengan bahan yang lengai dan tak larut untuk meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor seperti pH dan suhu. Enzim akan kekal di kedudukan sama sepanjang tindak balas pemangkinan. Jadi dia akan menyebabkan enzim ini boleh digunakan berulang kali dan mudah diasingkan dari hasil. Okey. Jadi inilah contoh nama enzim, kegunaan dan industri. Pilih 10 enzim, kalau boleh nama enzim lain-lain, contoh macam amylase tu kan. Amylase tu dia ada banyak fungsi. Cubalah cari yang lain-lain. Okey, jadi tengok kepada amylase. Antara kegunaan amylase dalam industri makanan, iaitu dia akan menukarkan kanji kepada glukosa sirap dibantu oleh amiloglukosidase. Okey, yang kedua, amylase ni digunakan dalam industri tekstil, yang mana untuk digunakan bagi membuang kanji yang diguna pada benang fabrik. Okey, amylase ni kan dia akan menghidrolisis kanji kan. Okey, kemudian kita ada enzim selulase. Enzim selulase ni dia akan melembutkan sayuran. Okey, dinding sel sayuran tu dia dibina daripada selulosa. Jadi bila kita menggunakan enzim selulase, maka dia akan menguraikan dinding sel. Jadi sayur tu dapat dilembutkan. So ini dalam industri makanan. Selain itu, selulase juga digunakan untuk mengekstrak agar dari rumpai laut. Yang mana selulase ni dia akan bertindak ke atas selulosa yang terdapat dalam dinding sel tumbuhan rumpai. Rumpai laut tu kan. Jadi selulase ni dia akan memecahkan dinding sel, jadi agar-agar dapat dikeluarkan daripada rumpai laut.
Sebab enzim selulase ni dia akan menghidrolisis selulosa kepada glukosa kan. Jadi dinding sel tumbuhan dia ada selulosa. Okey. Lepas tu dia akan selulase ni juga dia akan menanggalkan kulit biji benih biji-bijian. Kemudian dalam industri deterjen, sabun pencuci ya, sabun basuh yang mana dalam sesetengah bahan pencuci dia ada enzim contoh seperti enzim protease. Di mana serbuk pencuci yang mengandungi enzim protease ni dia akan menanggalkan kotoran berprotein pada ikan. Jadi protease ni akan mencernakan protein. So bila protein ni dicerna kepada polipeptida kan, dia akan mempercepatkan proses mencuci pakaian kerana kotoran itu akan lebih cepat untuk ditanggalkan. Dan cucian ni akan lebih efektif pada suhu optimum, pada suhu optimum 40 darjah Celsius. Lebih kurang 37 hingga 40 darjah Celsius. Okey ya. Dan tapi kalau untuk kotoran daripada kanji, nak guna apa kalau kanji? Boleh menggunakan amylase lah. Kalau kotoran itu daripada lipid, kita akan menggunakan enzim lipase. Okey, kemudian protease juga digunakan untuk membuang bulu dari belulang binatang dan melembutkan barangan daging. Jadi untuk tahu ke apa maksud belulang ni? Belulang ni maksud dia kulit lah, kulit binatang. Sebab kita nak buat barangan kulit kan. Jadi kita nak buang bulu daripada belulang kulit binatang ni, kita menggunakan protease supaya lebih senang. Itu adalah daripada industri barangan kulit. Okey, kemudian industri ikan dan daging, di mana protease ni digunakan untuk melembutkan daging. Melembutkan daging sebab dalam daging kan ada protein kan. Jadi dia akan dapat dihidrolisis kepada polipeptida dan seterusnya. Dan dia juga dapat membuang kulit ikan. Yang kita ada belajar baru ni kan tentang kepingan betik muda ataupun daun betik kan. Kenapa bila mak-mak kita dia nak masak daging ni, dia akan perap daging tu dengan kepingan betik muda. Disebabkan dalam kepingan betik muda ni ada enzim papain yang merupakan enzim protease. Protease ni adalah nama umum. Dalam protease ada papain, dalam protease ada trypsin, dalam protease ada pepsin. Sebab itulah bila kamu dah masuk kepada tingkatan 4 biologi, kita menggunakan nama enzim yang lebih spesifik sebab protease ni terlalu general. Tapi untuk aplikasi enzim ni kita gunakanlah protease. Okay, and then dalam industri tenusu, enzim lipase digunakan untuk pematangan keju. Di mana enzim rennin pula digunakan untuk pembekuan protein susu dalam keju. Jadi lipase ni, jadi kalau kita nak dapatkan satu markah kita kena bagi tahu macam ni. Dalam industri tenusu, enzim lipase digunakan bagi pematangan keju. Dapatlah satu markah. Okey, kemudian lipase juga digunakan dalam industri makanan. Makanan untuk membuang lemak dari daging. Kemudian kita ada enzim trypsin yang kita gunakan dalam industri perubatan. Yang mana dia akan menanggalkan darah beku dan mencuci luka pada kulit. Kemudian dalam industri pembuatan kertas. Pada pulpa dia ada lignin. Kita belajarkan lignin sebelum ni kan, sejenis kayu kan yang menguatkan struktur xylem tu kan. Dia akan membuang lignin daripada pulpa. Okey, pulpa ni adalah bahan berserat lignoselulosa yang disediakan secara kimia atau mekanikal, memisahkan serat selulosa dari kayu. Jadi ligninase ni dia akan membuang lignin daripada pulpa atau kertas. Okey Boleh ingat lagi kan lignin secara sebelum ni Okey, kemudian kita ada dalam industri tenusu iaitu enzim lactase. Okey, lactobacillus dia akan menghasilkan enzim yang akan menukarkan laktosa kepada asid laktik dalam pembuatan yogurt. Yang ni kamu kena ingatlah.
menekankan laktosa kepada asid laktik dalam pembuatan yogurt. Sebab itulah rasa masam yogurt ni kan. Sebab dia mengandungi asid laktik. Okey, kemudian dalam pembuatan jus ni kan. Dalam penghasilan jus ni. Iaitu penggunaan enzim pektinase. Enzim pektinase ni dia akan memecahkan ikatan pektin pada dinding sel supaya jus lebih jernih dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Kalau tak, jus yang kita minum tu akan jadi keruh. Jadi dalam jus, dalam penghasilan jus digunakan enzim pektinase. Kenapa? Untuk supaya jus tu lebih jernih dan dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak. Okey, siapa yang menghasilkan enzim pektinase ni? Iaitu saccharomyces. Okey, apa itu saccharomyces? Genus of fungi, fungi. Okey, termasuklah banyak spesies yeast. Yeast kan, ingat lagi tak yeast? Dah belajar masa sains dulu ketika tingkatan satu kan, yeast. Okey, jadi hampir 40 jenis enzim untuk tujuan komersial dihasilkan oleh kulat Aspergillus niger seperti A, amylase, cellulase, protease, lipase, pectinase, phytase, catalase and insulinase. Jadi enzim ni dia dapat diekstrak daripada sumber semula jadi seperti bakteria ataupun dihasilkan secara sistematik. Cukup tak kamu nak hafal? Okey, amylase satu makanan kan? Bolehlah juga untuk tekstil kan? Dua. Kemudian cellulase untuk makanan. Okey, tiga dah. Protease, empat. Lepas tu protease juga membuang bulu dari belulang binatang. Lima dah. Lepas tu protease juga melembutkan daging. Enam dah. Lipase, tujuh. Trypsin, lapan. Ligninase, sembilan. Lactase kan? Sepuluh. At least 10 kamu kena ingat anda kata keluar untuk soalan esei, maka kamu akan dapat skor lah 10/10. Okey. Boleh Okey, cuba kita tengok uji diri selepas kita dah habis bab ini. Tapi ada sikit lagi lepas ni kita masuk sikit lagi. Ada yang tentang eksperimen sikit je. Okey, uji diri kita. Sekiranya enzim tidak hadir, apakah yang akan berlaku pada tindak balas metabolism? Apa fungsi enzim yang kita belajar sebelum ni? Enzim ni adalah sebagai pemangkin yang mempercepatkan tindak balas. So sekarang apa yang berlaku pada tindak balas metabolism kalau enzim tidak hadir? Pandai. Maka tindak balas metabolism akan berlaku pada kadar yang sangat perlahan. Kita dah belajar baru ni kan, metabolism ada dua jenis, catabolism dan anabolism. Siapa yang dah tak ingat, buat revision balik Teacher dah upload semua video dalam YouTube, boleh ulang balik dalam YouTube. Boleh ulang lah banyak kali mana kamu nak tengok sampai faham. Okey, seorang suri rumah menggunakan air panas untuk mencuci pakaian dengan menggunakan deterjen berenzim. Terangkan mengapa kotorannya pada pakaiannya tidak hilang selepas cucian. Siapa nak cuba jawab ni? Unmute. Siapa nak cuba jawab? Suri rumah ni menggunakan air panas untuk cuci pakaian. Kenapa kotoran tu tak hilang? Siapa nak jawab? Kena teacher panggil nama? Akmal bin Sarik. Akmal, unmute Akmal. Akmal. Okay, Najmi, unmute Najmi. Ataupun sesiapa je yang nak bercakap, aku malu pula malam ni ya. Akmal dia punya internet tak stabil. Okay, siapa tu? Najmi? Siapa ni? Aina. Tengok soalan mula je. Nak tengok soalan semula kejap ya. Seorang suri rumah menggunakan air panas untuk mencuci pakaian dengan menggunakan deterjen berenzim. Deterjen ni bahan pencuci, sabun pencuci. Dalam tu kita dah letakkan enzim dah. Tapi suri rumah ni menggunakan air panas. Jadi
kotorannya tidak hilang. Jadi terangkan mengapa kotoran pada pakaiannya tidak hilang selepas cucian. Ha, kenapa tak hilang? Dia guna air panas ni. Keyword dia air panas kat situ. Air panas tu je. Sebab dia sebab shampoo dia asli pada suhu yang tinggi. Okey. Ah, apa yang Aina sebut ternyata saya dia. Aina. Aina ya. Aina. Okey, good. Okey, sekarang ni kita dah belajar sebelum ni kan. Ada empat faktor yang akan mempengaruhi tindak balas enzim. Jadi antaranya suhu. Bila suhu terlalu tinggi, melebihi suhu optimum. Kalau suhu optimum 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius kan. Kalau melebihi suhu optimum, lama-lama dia akan menyebabkan ikatan dalam enzim tu akan putus. Dia akan mengubah bentuk enzim, dia akan mengubah bentuk tapak aktif enzim. Yang mana kita katakan enzim ni telah terenyah asli. Ha, jadi bila enzim terenyah asli, maka dia tak dapatlah nak bertindak sebagai pemangkin. Sebab itulah kotoran pada pakaian tidak hilang. Air panas telah memusnahkan enzim dalam deterjen. Enzim telah terenyah asli pada suhu tinggi. Suhu tinggi ni pun markah eh. Sebab air panas lain dengan suhu tinggi. Okey, oleh itu enzim tidak dapat menyingkirkan kotoran pada pakaian. Yang tu dia ulang balik soalan je lah. Okey eh? Boleh eh? Okey. Jadi kita ada sikit lagi. Teruskan eh, sikit je lagi teacher nak sambung. Kejap ya. Ada soalan tak setakat ni? Okay, tak keluar lagi eh. Oh, lambat juga ya.